saya Cikgu Rosnandi binti Yusof dan saya mengajar Bahasa Melayu tahun 2. Pada hari ini, saya memberi fokus kepada tajuk pantun kerana murid-murid boleh mempelajari pantun di samping mereka dapat membuat aktiviti-aktiviti yang telah saya fikirkan berkaitan dengan pantun. Baiklah murid-murid, minggu lepas cikgu dah ajar kamu pantun kan? Hari ini cikgu akan sambung lagi pelajaran tentang pantun. Tapi sebelum cikgu ajar kamu pantun, cikgu nak kita nyanyi sama-sama. Okey, yang biasa kumpulan kuning sebelah sini akan nyanyikan pantun yang ni. Dan kumpulan hijau, satu lagi pantun yang akan cikgu tunjukkan sekejap lagi. Boleh ya? Kumpulan kuning. Satu, dua, tiga. Sungai Gajang ada biawak, makan ayam di dalam lubang. Rumah panjang ada di sawah, tempat tinggalnya orang ikan. Okey, kumpulan hijau. Satu, dua, tiga. Cikgu nak tanya, baris satu dengan baris dua, kita panggil apa? Pembayang. Pembayang. Bagus. Baris tiga dengan baris empat, kita panggil apa? Maksud. Maksud. Jadi dalam pantun, dia ada pembayang dan dia ada maksud. Jadi hari ini, cikgu nak tanya, siapa boleh jawab macam mana kita nak cari maksud bagi pembayang pantun? Siapa boleh jawab angkat tangan? Wah, ramainya. Okey, Nurina. Bunyi suku kata akhir baris satu sama dengan bunyi suku kata akhir baris tiga. Ha, betul. Betul tak kawan-kawan? Betul. Bagus. Okey, kita bagi tepukan untuk Nurina. Okey. Okey, Nurina duduk. Lagi satu. Siapa nak tambah? Dia ada satu lagi tu. Siapa nak tambah? Angkat tangan. Cikgu nak suruh. Okey, Lily. Lily nak tambah apa, Lily? Bunyi suku kata akhir baris dua sama dengan bunyi suku kata akhir baris empat. Ha, bagus. Lily telah menjawab dengan suara yang jelas dan jawapannya betul. Okey, tepukan untuk Lily. Murid-murid dalam kelas saya ini, kebanyakannya bila kita mengajar, mereka akan cepat rasa bosan. Bila kita buat satu kerja kumpulan, murid-murid sendiri akan rasa seronok kerana mereka boleh mengeluarkan idea mereka sendiri. Mereka berkongsi dengan kawan-kawan. Kertas ni ada pantun, tapi pantun yang cikgu bagi kepada kamu tu tak lengkap. Kerana ada pembayang saja, sedangkan maksud dia ada ke tak ada? Tak ada. Tapi cikgu bagi maksud dia, jawapan untuknya di atas. Cikgu nak kamu pilih jawapan iaitu maksud yang sesuai dengan pembayang dan tuliskan di garisan yang bawah itulah. Boleh ya? Okey. Sekarang boleh buat kerja, tulis nama dulu. Dia tulis nama, jangan lupa tulis nama kat atas. Buat betul-betul ya, cari maksud yang sesuai dengan pembayang dia. Okey murid-murid, dah siap lembaran kerja yang cikgu bagi tadi? Dah. Sekarang kita sambung dengan aktiviti yang seterusnya. Atas meja kamu ada kertas garis empat macam ni, betul? Kertas ni pun seorang akan ambil satu. Okey, seorang ambil satu dan cikgu nak kamu tulis semula pantun yang telah kamu buat tadi dalam kertas ini. Boleh? Boleh. Okey, ha, mula tulis sekarang. Selepas kamu tulis
pantun tu, buat bulatan dan kemudian kamu guntingkan. Okey. Buat kerja sekarang. Kumpulan mana yang siap dulu, dia boleh teruskan. Terus tampal. Yang ni. Okey, bulatan tengah buat sendiri. Siapa siap dulu, boleh buat dulu ya. Baiklah murid-murid. Kita dah siap semua kerja yang kamu telah buat tadi. Siapa rasa nak buat persembahan dulu? Wah, bagusnya. Okey. Cikgu pilihlah ya. Okey, cikgu pilih kumpulan ni lah dulu sebab dia dekat dengan cikgu. Okey. Datang depan. Bawa. Okey, kawan-kawan tengok yang kumpulan ni buat cantik tak? Cantik. Cantik ke tak cantik? Cantik kan? Okey, cikgu nak Putri baca yang Putri buat. Yana baca yang Yana buat. Sophia baca yang Sophia buat. Dan Nisnina baca yang Nisnina buat. Baca dengan suara yang kuat supaya kawan-kawan di belakang boleh dengar. Boleh? Okey. Pantun satu. Baca dulu. Bau semerbak serata rumah, nangka masak sudah dibelah. Ayah baik, ibu pun ramah. Kami hormat jiran sebelah. Okey, bagus. Ada nada dan intonasi pantun tak dia baca? Ada dengar macam pantun? Ada kan? Okey, yang kedua? Jalan perlahan di atas titik, jalan sambil membawa parang. Hidup mesti selalu berbakti, awal selalu disanjung orang. Okey, yang kedua dah. Yang ketiga? Buah cempedak di bawah pagar, ambil kalah tolong tunjukkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Okey, dan yang keempat? Pergi ke hutan mencari damar. Letak damar di pohon arah. Jagalah sungai jangan tercemar. Sungai indah hati gembira. Itu dia apa yang telah kawan-kawan kamu buat. Kita bagi tepukan untuk kawan kerana mereka berani dan telah menunjukkan hasil yang bagus. Baik, masuk dulu kumpulan ni. Okey, cikgu akan jemput kumpulan yang kedua. Kumpulan kedua, kumpulan Nurina. Mari sini. Kat situ ya. Baca kuat macam kumpulan satu tadi. Siapa yang baca nombor satu? Lemak bersantan manis bestari, kuih pandan kelapa muda. Jaga kesihatan setiap hari, cergas badan cergas mikna. Pantun ni yang kamu dengar tadi tentang apa? Tentang apa? Siapa nak angkat tangan? Seorang? Cuba Nisnina, kuat-kuat. Menjaga kesihatan diri kita. Menjaga kesihatan. Kenapa kita perlu menjaga kesihatan? Safika? Kita mesti menjaga kesihatan supaya badan kita tidak sakit. Okey, bagus. Okey. Yang kedua. Jalan perlahan di atas titik, jalan sambil membawa barang. Hidup mesti selalu berbakti, agar selalu disanjung orang. Itu dia yang kedua. Yang ketiga pula. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Dan yang keempat. Lalu sembah serata rumah, naga masak sudah dibelah. Ayah baik, ibu kurahmah, kami hormat jiran sebelah. Okey, bagus. Okey. Tepuk tangan untuk kumpulan kedua. Kalaulah cikgu-cikgu mengajar tahap dua, saya ada cadangan yang lebih baik, iaitu cikgu-cikgu boleh menggunakan VLE Frog sebagai bahan pengajaran cikgu. Cikgu boleh bawa murid tu ke makmal, gunakan tu dan ambil pantun-pantun yang sedia ada di internet dan itu lebih seronoklah dan juga lebih merangsang minda murid itu sendiri.